Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jambi dan Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu menghimbau kepada masyarakat Jambi agar tidak memilih partai yang terlibat kasus korupsi. Presiden BEM Unja Muhammad Siddiq saat berorasi di Simpang Bank Indonesia Senin sore menjelaskan, partai yang banyak melakukan korupsi merupakan bukti dari perilaku politik uang yang dilakukan oleh partai politik. Menurut Siddiq, partai yang korup cenderung melahirkan pemimpin yang korup pula. Yaitu partai koruptor yang mana kawan-kawan semua dan saudara-saudara supaya saya membanggakan alih-alih ingin membatas korupsi, kalau kita masih mendukung partainya itu sama saja dengan tidak. Maka dari itu tolak keras partai-partai koruptor. Betul saudara-saudara semua. Selain menolak partai korup, BEM Unja juga menolak politik uang dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilu legislatif 9 April mendatang. Dari Kota Jambi, Sapta Purnama melaporkan.